Para calon presiden terus berupaya menarik simpati masyarakat dalam kampanye terbuka di sejumlah daerah. Semuanya mengajak masyarakat menggunakan hak pilih. Belusukan masih jadi andalan Joko Widodo, calon presiden dari PDI Perjuangan, sebagai strategi untuk mengantongi suara di sejumlah kota di Indonesia. Sebelum kampanye, Jokowi menyempatkan diri untuk belusukan ke pasar tradisional di kota Serang, Banten. Menurut Jokowi, PDI Perjuangan optimistis dapat meraih perolehan suara tinggi di Banten. Dalam orasi politiknya, Jokowi meminta masyarakat agar mewaspadai kecurangan yang terjadi pada saat pencoblosan 9 April nanti. Karena ada yang mau curang, ini ada yang mau curang. Harus diawasi terus. Hati-hati, karena pengalaman kita 2004-2009, kita kalah karena kita tidak menjaga dan tidak mengawasi hasil di TPS. Sementara itu, saudara calon presiden dari Partai Amanat Nasional PAN, Hatta Rajasa, dalam kampanye di lapangan Reklamasi Deli Serdang, Sumatera Utara, mengajak masyarakat menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu mendatang, karena suara masyarakat akan masa depan bangsa.